Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang mengunjungi Museum Majapahit yang berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini didirikan oleh Henry Max Klein Pon, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeolog, serta berkat peran Bupati Mojokerto Kanjeng Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro. Museum baru secara resmi dibuka pada tahun 1987. Bangunan museum ini mencakup lahan seluas 57.625 meter persegi. Bangunan ini menampung koleksi Museum Trowulan secara berbagai arca batu yang sebelumnya disimpan di Museum Mojokerto. Museum Trowulan dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat ini adalah salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah di Jawa Timur, seperti masa Kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singhasari. Museum ini terletak di tepi barat kolam Segaran. Museum Trowulan adalah museum yang memiliki koleksi relik yang berasal dari masa Majapahit terlengkap di Indonesia. Ya, pemirsa, di sini seperti yang Anda lihat, mungkin itu adalah replika kampung Kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Di sini ada beberapa bagian, ada sekitar 4 replika seperti ini, dan kita menontonnya harus naik ke atas. Yang di sini tempat penyimpanan batu-batu serta arca-arca yang berada di dalam museum ini. Untuk pohon yang seperti saat ini Anda lihat, ini kalau di tempat saya namanya pohon mojo atau maja. Dan ini masih replika-replika bentuk bangunan kampung pada masa Kerajaan Majapahit dahulu. Di antara koleksi museum ini terdapat salah satu koleksi terkenal, yakni arca Raja Airlangga yang digambarkan sebagai Dewa Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan. Sebuah arca bersayap yang dianggap sebagai perwujudan Raja Belambangan legendaris, Minak Jinggo. Bagian dari bangunan candi yang ditemukan dari situs di Ampel Gading, Malang. Sebuah patung yang menggambarkan kisah Samudramantana atau pengadukan lautan susu yang terukir sangat indah. Ada apa saja yang berada di dalam Museum Trowulan Majapahit ini? Ikuti terus perjalanan saya selama berada di museum ini ya.